Sebab I bagi statement balik, balas balik apa yang dibuat oleh Azwan Ali lah. So tapi actually I tak boleh nak cerita banyak pun. Sebab lawyer Daibah jangan cakap apa-apa lah dekat media kan. Sampai benda ni settle. Sampai benda ni settle baru dia boleh cakap. Sebab benda ni sekarang kita wait lagi. Dia hanya datang untuk memberi keterangan based on apa yang telah dilaporkan oleh pihak yang satu lagi. Difahamkan Cik Ta ada buat laporan juga eh? Tak ada. Saya bagi statement. Oh, saya statement. Tadi ada laporan. So, selain Cik Ta, siapa lagi yang kasih statement hari ini? Suami? Suami, manager. Tiga orang so, lah. Kami yang terlibat lah. Tapi dia keep apa orang kata menghina saya kan. So memang saya memang of course lah, kita sebagai kaum perempuan terasa terhina sebab perkataan-perkataan yang dikeluarkan tu sangat orang kata melampau yang memalukan. Itu je lah. Tapi dia terus orang kata mengeluarkan kata-kata hinaan macam tu lah. Cik Ta, sebelum laporan ni dia buat, ada tak cubaan untuk berbaik? I mean secara ni dulu ke di luar ni? Ada tak? Saya memang tak pernah ada kontak dia. Memang tak ada. Tak ada kontak, tak ada sebelum ni pun. Dan sebab tak ada pun kan? Ya. Sebab dia ada kontak Afiq ke dengan Zain? So, okay. Even have the number. Dia ada number I dan number Zain. Tapi dia tak bother untuk call I about ni. Tapi dia maki-maki dia bother untuk buat. Sebelum ni hubungan Cik Ta dengan dia macam mana? Okey tak? Biasa je. Biasa je lah. Biasa pernah jumpa untuk syuting kan. Ada I pergi dekat program LCK lagu cinta kita. Lepas tu I jumpa untuk recording Perempuan Rizal Mah Raya. Lepas tu just before PKP yang 1 Jun. Saya rasa dalam 26-27 hari bulan macam tu I jumpa dia untuk shoot program masak dengan Rosie, itu YouTube Rosie. Okey, bye-bye, balik macam tu. Lepas tu dia kata dia nak pindah nanti, dia dah pindah. Dia kata dah siap rumah dia, nak ajak I datang dengan Zain lah, macam tu. Lepas tu tak apa, lepas tu sampailah I nampak dia punya posting. Itulah. So, dari posting tu Cik Ta sendiri ada tindakan berbeza ke? Maksudnya lepas dia buat posting ni, Cik Ta sendiri ada buat tindakan berbeza ke? Ada nak ambil tindakan ke macam mana? Tak ada pun. I just macam balas balik. Lepas tu I delete I punya posting. Biasalah kita dalam keadaan marah. Lepas tu bila I dah pun dah macam malaslah nak layan kan. Malas nak bergaduh, nak panjang. So I delete. Tapi dia keep kalau siapa yang follow dia lah kan. Itu so dengan mungkin 5 juta something yang ada sebelum berkaitan sama 5 juta mungkin Cik Ta boleh komen sikit. Tak tahulah, dia kata based on follower I. Tapi dia katakan apa, Cik Ta tak faham apa yang dia maksudkan tu yang dia pernah cakap kan. Yang posting tu Cik Ta tak faham maksudnya. Bukan, I je tak faham kan. Siapa faham. Yang baca orang akan faham. Hang nak pergi berjumpa ke nak pergi ambil vaksin? Nak pergi cucuk, Cik Ta buruk mak hang. Kan, I rasa itu yang buat I trigger marah. I mean, kenapa you nak kena sebut buih mak hang kan? Mak kita selama ni dia adalah macam maki-maki baju anak I macam-macam dia, tapi I macam tak adalah, macam anggap macam biarlah dia tak cakap apa pun. Tapi bila dia sampai kata berjubur kan, sampai kata buih mak hang tu, I rasa this is too much. Kenapa nak kena maki orang sampai macam tu kan? Cik Ta, proses ambil keterangan hari ni macam mana? Lama. Jangan rasa mencicik-cicik mata pun tak pilih. Tapi berlangsung dengan baik lah eh. Alhamdulillah, okey je. Sebab kita bagi kerjasama kan. Apa yang dia tanya kena jawab. Itu je lah pun. So dari sini apa lagi yang akan berlaku Cik Ta? Kita apa? Nyang. Nyang. Apa yang akan berlaku? Kita pun tak tahu. Kalau kita kena tunggu tindakan polis lah. Sebab
sebenarnya okey, kalau you all tengok I punya orang kata pergerakan, saya tak nak benda ni panjang. Sebab tu saya tak buat report polis. Walaupun dia buat dekat saya, saya tak ada ambil tindakan untuk saman. Tapi dia yang buat report polis dulu. Saya datang sini untuk bagi statement. So kita tengoklah proses seterusnya. Saya tak ada ambil tindakan. Kita hanya bantu pun. Membantu je. Siasatan. Okay, maksudnya kalau tiba-tiba selepas ni DYA tengok dia pun terbuka hati dengan cara cerita yang tenang dan sebenarnya tak ada apa pun yang nak dipermasalahkan. Adakah cerita pun okey saja untuk tidak meneruskan apa-apa yang dia minta? Saya rasa kan kita ni manusia je, betul tak? Nabi pun boleh ampunkan orang yang caci maki dia semua. Apa lelaki kita yang tak ada apa pun. Saya rasa macam dia pula dalam industri yang sama. Kan? Kenapa kita nak kena ada musuh? Dan saya macam semua orang tahulah sekarang ni akhir zaman. Kenapa you nak buat musuh, kan? Ibu you tak berbaik pun tak apalah, jangan ada musuh. So I macam kalau dia nak berbaik, I tak ada masalah, kan? Sebab kita tak pernah mengaduk. Okay, macam orang mungkin nampak I punya positif tu, I memang kata macam tu. Lepas tu I delete balik, a few hours, I rasa sejam kemudian I delete balik sebab masa tengah marah. Lepas tu bila I kemudian cakap dah lah tak nak lah gaduh. Fahamkan Zain pun ada hari ni, TikTok kan? Zain ada. So Zain pun dia ambil keterangan tu macam mana? Zain ambil keterangan juga. Tapi Zain pun ada mesej-mesej Zain, maki-maki Zain kan? Tapi dia tak ada balas apa-apa. Cikta, tapi kalau dia kata kita nak teruskan, kita nak 5 juta dari Cikta macam mana? Okay, kita follow lah, follow the flow. So, tapi ikut proses lah, takkan terus bagi ikut 5 juta. Yalah, betul. Maksudnya dia terus nak pergi ke court, dia nak teruskan kan juga kan? Kita ada undang-undang, kita akan settlekan secara undang-undang. Maksudnya sekarang kita pun tunggu juga saman dari zona ni juga lah. Kita tunggu tengok lah apa yang seterusnya yang dia buat, kita ikut je lah. Kita ikut je. So kalau dia saman, kita akan saman balik ke sini. We will see. Apa nasihat nak pegum cikta dalam hal ni? Dia kata just follow whatever yang sekarang punya proses, then we will see apa the next one. So apa yang dia bagi kat kita, kita ambil dan kita proseskan benda tu. Sebenarnya untuk nak you nak saman, bukan ambil masa yang singkat, bertahun-tahun kan benda tu. Tapi tak salah kita tak ada ambil tindakan apa-apa, kita follow je. So sekarang boleh dikatakan kita tengah tunggu serta lanjut lah. Kita hari ni kita dah bagi statement, tengoklah apa proses seterusnya daripada pihak polis kan. Okay. Thank you. 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 Thank you